Banish evil. Balance yin and yang. Halo guys, gue Gedisnya Nak. Kali ini gue akan review skin baru Enzo cuy. Kali ini Enzo kedatangan skin barunya yang bertemakan dengan Honor of King cuy. Transferan lagi. Mana dia? Nah ini dia. Enzo sekarang jadi bocil siluman cuy. Bocil siluman harimau putih, White Tiger. Kayaknya gak ada ini gak sih? Ya gue jangan sampai lupa lagi kayak kemarin cuy. Biasanya ada yang di hot ini nih. Item-item. Kok gak ada ya? Tuh gila gue inget, oh ada nih ada. Ini kalau udah punya semua kali bisa dapat murah cuy. Jadi harganya dipotong 777 voucher. Cuman di sini gua nggak punya skinnya ya. Kalau punya skinnya kayaknya gua bisa dapat murah, ataupun kalian bisa lebih yang menggacanya lagi per voucher. Tapi kalau gua langsung aja lah ya. Gua takutnya enggak oke kalau 77 tuh bisa 14 gua habisin. Jadi ini aja. Yang 800 voucher. 900 voucher sih hitungannya. Jadi diskon 100 voucher kalau kalian yang beli yang di box. Yonnya gue gak punya masalahnya. Kita langsung beli aja guys. Dapat tak ini ya, dapat frame. Tuh men, dapat frame. Kalau kemarin gak dapat frame. Yang Elsu White Tiger frame. Apa tadi gak dapat ya. Dia bertekan apa guys untuk skin Enzo ini. Miracle. Anjay, rambutnya putih nih cuy. Jadi kayak Jiraiya. Rambutnya panjang banget kalau jadi putih. Sangsara nih, bocah siluman, siluman harimau, aing macan. Jadi ikut-ikut itu cuy. Kayak punya kodam gitu sih, ada harimau yang muncul. Enzo jadi opa Korea, jadi ini cuy, jadi apa namanya? Jadi bocah siluman, anjir. Berubah banget cuy Enzo, yang tadinya jadi opa Korea, sekarang jadi bocah siluman. Yang tadinya kayak gini cuy. Aduh berubah banget emang. Berubah banget. Set up your formation in the west. Kita langsung aja sih. Ini apa namanya? Langsung aja review untuk skin Enzo ini cuy yang terbaru. Let's go. Oke guys, kita udah masuk ke in game-nya. Kali ini gua akan review skin Enzo White Tiger cuy. Musuhnya hero burst lagi nih, makanya gue pakai lepiatan aja, nggak bisa pakai soul chiguin. Ini gue ke game kedua, jadi gue agak malas lagi sihnya sebenarnya. Aduh, lebih gimana lagi cuy, berat kalau game kedua. Game pertama aja berat banget dari timnya juga, lawannya itu top rank cuy. Ditambah tim gue juga mainnya pada solo. Welcome to Arena of Valor. Defend the Nexus. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Kayaknya gue bakal main serius dulu deh. Ini musuhnya ngeri-ngeri banget sih. Party-partyan kayaknya. Ini masih yang tadi loh. Jadi kayak gimana gitu, kayak kurangnya tuh kalau nge-review di game kedua. Kalau game pertama mah ya pasti gue nge-reviewnya jelas. Kalau game kedua ini bingung, gue ngulang lagi aja. Aduh, super sulit. Semoga aja timnya kompak gitu. Ini gue mau pakai lepiatan aja, nggak pakai sword-nya atau sword river. Karena musuhnya ada Wukong, payahnya nomorat. Tambah lagi tim gue nggak real tebel lagi parah sih. Ini musuh supportnya Wukong, gajah banget. Our Dragon Rain Tower is under attack. Gitu. Terlalu maksa sih. Skill 2 Enzo nya ini berubah banget ya cuy. Skill 2 itu dia berubahnya ke samping. Jadi yang lebih uniknya itu skin ini di samping, beda sama Enzo. Tapi kalau senjatanya itu kata gue sama aja sih. Gak beda banget senjatanya sama Enzo yang di AOP. Cuman bedanya dia arah puterannya itu dari samping. Kalau skin ini tuh nyamping gitu cuy. Diimpet-impet. Males banget impet-impet gini musuhnya. Gue boleh terlompat loh. Baru level 4 lagi. Gue narik juga kayaknya gak bisa ngebanting tadi.
Ya nggak bisa kan ulti. Kan gua aja masih level 3. Padahal miss skill 2 gua, cuy. Alam aja ya, kita bukan hero early soalnya. Meset dulu. Gak gerak gua, pepuk semua ininya cuy, pergerakannya. Rata lagi timnya. Ya. Iya ini masih susah musuhnya yang tadi, partian ini kompak banget. Oke, bisa gua nggak konten apa ini mah? Kalau nggak dapet yang bagus momen. Gua mah kalau kalah menang tetap upload aja. Cuman kalau kena bantai gini, kayak kuring. Timnya masalahnya kena bantai mulu. Gua udah lambat nih, udah lambat bisik-bisiknya. Masih pake Arcana Bridge. Farming dulu aja kali gue ya, gak bisa objektif. Karena gak ada follow up juga dari tim. Mereka banyaknya di bawah. Devour the ghosts and demons. Hold the sharp edge. Keep an eye on Slay. Okay. Bisa apa aja yang deh. Ini gue dapet mangsa. Medallion sih gue harus kayaknya sih. Kalau nggak medallion kayaknya susah banget. Ini Rikalnya. Nice. Jangan terlalu maksa aja balik lu cuy. Asipnya berubah ya, dia jadi ini harimau. Jadi siluman putih aja. Nah itu Rikalnya, dia naik mau. Harimau aja putih. Tapi nggak ada corak hitamnya, full putih harimaunya. Kalau dia nge-kill tuh berubah jadi putih cuy pasifnya. Kita nggak dapat objektif dari awal ya, gimana lagi kita hero-heronya kayak gitu. Hero kalah laning semua masalahnya. Oke. Just in time. You have defeated an enemy. Wah, anjir, follow-nya males banget ya. Itu follow up musuhnya cepet banget. An enemy has been defeated. Sebenarnya jangan sampai jebol sih. Kalau mitin jebol bahaya banget. Our middle lane tower is under attack. Push bawah, push bawah, push bawah, push bawah. Dapat tuh bawah. Nice, dapat bawah harusnya. Bagus Elsunya. Elsu di tim gue. Medallion sih harusnya ya. Habis set ini Long Linus. Ah, sustain song. Gua anjing, kalau enggak sustain gua gampang mati. Yang open. Yang open gua doang. Ghosts and demons. Nah, Elsu makasih. Objektifnya diambil nih. Cuma objektif cuman ntar gua low. Ini gua jadi gameplay serius ya, cuman gimana lagi? Mau ngeripi santai, musuhnya itu ngajakin berantem. Udah kayak ranked aja, merah klasik loh. Tekal dulu deh, darah gua loh. Gua ga ada. Kita langsung medallion aja. Anjir naik mau. Bocil opa Korea, bocil opa Korea. Opa Korea jadi bocil siluman. Naik mau loh. Ultimate.
Ngamuk coy, ngamuk coy, ngamuk coy. Retreat, si darah dulu. Medallion jadi sih, kayaknya gua strong banget ya buat war. Medallion gua mau jadi Leviathan. Itu kalau build itu kondisional aja sih, jangan terlalu paksa. Sorry per room. Sorking. Tadi gua aja pakai game pertama pakai build sorking, mungkinnya Pera tuh. Gua gampang mati kalau tiap war karena nggak ada tahanannya itu. Terus tim gua juga kurang keperan. Kalau mau mandiri ya pakai buildnya kayak gini. Mandiri sendiri namanya. Di sini yang tentang ada ulti berani ya, dia joining gitu kocak. Cannoneers have spawned. Oh, gak ada panik doang ini masalahnya. Dragon Lane Tower is under attack. Your tower has been destroyed. Yes. Shut down. Mundur aja guys. Jangan maksa. Jangan maksa. Gue ikal dulu. Jago nih rasnya. Tiger will never back down. Jebolin, paksa jebol. An enemy has been defeated. Equipment ability is not ready. Where are the ghosts and demons? Thunder, healing, and attract all. Fuel. Where are the ghosts and demons? Ya kita ke atas yuk. Udah maju yang kripto di bawah. Ke sini kumpul. Susah ya di joining semua. Pada di joining semua cuy. Gua semua damage-nya masalahnya. Enemy triple kill. An ally has been defeated. Rally. Intimidate the beasts. Devour the ghosts and demons. The white tiger will never back down. Dark Slayer has been defeated. Aduh mati ketolong. Bener-bener susah banget ya ini musuhnya. An enemy has been defeated. Susah banget sih. Our Slayer Lane Tower is under attack. Attack the enemy. Your tower has been destroyed. This territory is under the White Titans. An enemy has been defeated. Beware of the brush. Hold the sharp edge. Makanya gue pengen open, cuman nggak ada damage pasti mati aja. Thunder Tiger leads. Ini sakit banget. Intimidate the beasts.
Yin and Yang are devourer of the ghosts and demons. Hold the sharp edge. Focus on the tower. Holy dragon has been defeated. Dapat objektif loh. Karena kurang joningan. Devourer of the ghosts and demons. Engage. Attack the enemy. Okay. Intimidate the beasts. Yin and Yang attract all. Devourer of the ghosts and demons. Samping tungkung tuh. Sering aja samperin langsung. An ally has been defeated. Enemy onslaught. An enemy has been defeated. Shut down. Not over it. Double kill. Maju. Attack the enemy. Tower. An ally has been defeated. Udah murat pasti, Ted. Enemy double kill. Your tower has been destroyed. Thunder, Yin and Yang attract all. Devour the ghosts and demons. Thunderous force. Roar six. Yin and Yang attract all. Our base tower is under attack. Hold the sharp edge. Thunder Tiger leads. Apa sih namanya build? Nah ini nih. Yang hidup lagi. Habis itu gue baru main open. Slayer has not respawned. Intimidate the beasts. Don't regard me. Dapat ini. Attack the enemy. Double kill. Triple kill. Ayo, langsung. Attack the enemy tower. N, bisa N. Rally. Bisa N harusnya. You better pick it up. How can you take it? Your team has destroyed the tower. Bisa N. Focus on the tower. Menang guys, akhirnya main serius. Akhirnya ini musuh yang tadi kampret banget, mainnya kayak main di ranked. Halo, harusnya tadi gua asik review skin ya, jadi main kayak mode on serius ranked gini. Jadi gua banyak ngoceh loh game pertama, karena gua suka sama skinnya ini, apa sih namanya? Siluman bocil coy. Aduh, jadi gitulah nge-reviewnya. Bagaimana lagi ya, wah dimaafkan. Untung kerasnya jago ini. Jadi ada yang gendong. Gue juga jago sih sebenarnya 73 tuh. Elsunya parah ping gue, aduh. Bagaimana lagi guys, lawannya ini top rank. Jadi tahu sendiri lah tuh GC top rank 27 ini musuhnya. Nanti aja ngeri. Tuh, minute aja 57 GC. Gue jadi lawan top rank. Preman lah hitungannya, lawan preman. Klasik ini, kayak main ranked, gue ngesel banget. Nah guys, yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Terus skin ini bagus banget. Beda lagi sama Endzone, jadi dia muternya ke samping. Yang gue suka itu, dari putaran skill 2 itu ke samping cuy. Terus efeknya juga nyala ya, jadi putih rambutnya itu keren banget buat skin Elso ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.